Oke, kelas. Kita start dulu lah. Yang mana ada. Right. Okay, kita sambung balik chapter 4 lah semalam. Kita dah tengok sikit lah bahagian yang melibatkan career brief career. So, hari ni kita akan continue lah. Tengok sampai mana habis. Okay, so semalam last part kita tengok sampai inilah drift current density. Example lah. Okay, so last part. Okay, tengok semalam untuk J drift. So ada dua bahagian ni, minta kamu refresh balik lah. Kita nak tally balik dengan example yang ada ni. So yang ni formula untuk total J drift lah. Total drift dan current density. J drift sama dengan E kurungan P mu P plus N mu N E. Okay, ni formula, actually formula yang basic untuk kamu dapatkan ketumpatan arus hanyutan lah. So dia kita nak cari J drift lah. Satu J drift ni mewakili JP, satu mewakili JN lah. Yang ni untuk J, J drift ni ada dua lah. Satu untuk hole, satu untuk elektron lah. Jadi kalau kamu tengok daripada bahagian P ni melibatkan hole lah. This one is hole. Bahagian yang melibatkan N ni adalah elektron lah. Dua bahagian ni. Okay. Okay, so kita tengok example lah. Example satu. Okay, untuk example satu, calculate drift current density in a semiconductor for a given electric field. Consider gallium arsenide sample at T 300 Kelvin with doping concentration. Okay, dia bagi nilai Na dengan nilai Nd. Dia bagi nilai Na dan Na dan juga Nd lah. Jadi nilai ni adalah nilai bagi impurity impurity atom. Okay. Impurity dopant punya lah. So dia mendasing. Satu untuk acceptor, satu untuk donor. Okay. Na sama dengan kosong. Nd 10.06 lah per sentimeter padu. Assume complete ionization and assume electron and hole mobility given. Okay, dalam soalan dia dah mention kat sini dari segi nilai bagi kelincahan pembawa. This one is hole mobility dengan electron mobility lah. Okay, electron and hole mobility. So kamu tengok yang ni lah, rujuk kepada nilai bagi mu n. Mu n adalah nilai untuk electron mobility, mu p nilai untuk hole mobility. Nilai ni semua ada dalam table lah, kamu rujuk balik dalam table, dalam appendix. Tengok material apa dia bagi dalam soalan, gallium arsenide. Okay, dia bagi gallium arsenide kan. So kamu rujuk dalam appendix pada bahagian gallium arsenide, cari nilai bagi nilai bagi mobility lah, elektron dengan hole mobility. Dia ada dua-dua, nilai bagi n mu n, nilai bagi mu p untuk tiga-tiga material tu lah, silicon, gallium arsenide dengan germanium. Nilai ni fake lah, actually nilai ni fake lah, nilai pemalar untuk kelincahan power. Jadi material ni speed dia tak sama lah, kelajuan dia tak sama. Okay, ikut material. So kita gallium arsenide, yang ni kalau kamu refer dekat table appendix kita, nilai yang kita dapat untuk mu n adalah 8500 centimeter persegi over wall second lah. This one lah, cm kuasa 2 per vs. Untuk yang mu p 400. Ini 400 lah. Calculate the drift current density if applied electric field is E. Okay, yang ni dia bagi nilai bagi electric field E ya. So cari drift current density. Kita nak cari J drift lah. J drift lah. Soalan bagi dalam soalan dia maklumkan nilai bagi electric field E adalah 10
volt per cm. Okay, sekarang ni untuk solution bagaimana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan geodia. Kalau kita tengok formula dia adalah actually very simple aja. Formula yang kamu tengok dalam slide yang sebelum tadi, formula yang melibatkan J drift E P mu P plus dengan N mu N darabkan dengan E ya. Itu formula yang asal lah untuk mendapatkan nilai bagi J drift. Okay, sekarang ni daripada soalan juga diberi nilai bagi NA dengan ND. So kamu tengok dululah. Ini just nak tahu dari segi majority carrier. Kita nak tahu majority carrier, kamu kena tengok juga dekat nilai yang melibatkan donor dengan acceptor ni, which one is more than each other lah. Maksud dia ND lagi banyak kan, NA lagi banyak. Kalau ND lebih besar, actually donor merujuk kepada N type lah. Kalau NA lagi besar pada ND, P type. So majority carrier, this one is majority carrier untuk soalan ni. Kalau kamu tengok N type majority carrier adalah elektron lah. So faham lah? Maksud dia N type rujuk kepada elektron. Ha? Majority maksud dia pembawa yang paling banyak dalam sampel yang ada ni adalah N-type. So elektron yang banyak lah, majority adalah elektron. Okay, then bila donor banyak, so kamu akan buat assumption lah. Actually kita akan buat assumption kat sini. Assumption lah, ND sama dengan N-node, actually sama dengan elektron concentration lah. Kita andaikan yang nilai bagi donor tu sama banyak dengan nilai electron concentration N naught, sama dengan 1 × 10^16 lah value yang diberi dalam soalan ni, ND. Ini ND yang diberi dalam soalan 1 × 10^16 lah. So yang ni kau tengok value ND, kita assume sebagai N naught sama dengan 1 × 10^16. Dan nilai NI ni boleh tengok dekat appendix lah, nilai bagi NI bagi gallium arsenide. Refer dekat appendix. Kamu refer appendix, kamu akan dapat value dia 1.8 × 10^6 untuk nilai bagi intrinsic carrier concentration untuk gallium arsenide. Okay, sekarang ni kan kamu tengok kita dah ada majority carrier electron. So ini dia cari minority carrier. Bila ada majority, this one is majority merujuk kepada N. So minority adalah P lah. Jadi yang ni adalah N. So minority is P lah. Dia terbalik lah. Kalau majority P, minority adalah N. Okay. So minority carrier whole concentration. Jadi yang ni kamu pakai mass action law lah untuk dapatkan nilai bagi P. Dapatkan nilai bagi P ya. Dapat. N dah ada, nilai N kita dah ada lah. So dia nilai N ni kita dah ada sebab kita buat andaian berdasarkan kepada kita buat andaian berdasarkan kepada ni, kamu tengok yang tadi ya. Ni ND, ND sama dengan N0 ni. Berdasarkan dia punya majority lah. Actually yang daya ni kamu refer kepada type dia dulu, N ataupun P lah. Kalau N type, so kita akan ambil ND lah, ND sebab dia yang paling banyak. Okay, so P, cari nilai P lah. Nilai P kita pakai mass action law. So kamu gunakan mass action law untuk dapatkan nilai bagi P naught. Okay, kamu dah ada N naught. Sekarang ni nak cari nilai bagi P naught lah. Okay, sekarang P naught gunakan mass action law untuk dapatkan nilai bagi P naught. So P naught then N naught turun bawah lah. Kita akan dapat formula yang ni. Dan masukkan nilai. Okay, masukkan nilai bagi NI. Masukkan nilai bagi N naught. Okay, then kita akan dapat value untuk P naught adalah 3.24 × 10^4.
Okay. So kalau kamu tengok refer pada value pun nampak beza lah. Pinot ni sangat kecil, dia punya value sangat sedikit lah. 3.24 kali 10 kosar negatif 4. Sedangkan N0 value dia 1 kali 10 kosar 16. So this one is minority, this one is majority ya. Okay, dalam intrinsic and tight semiconductor, drift current density, actually ni formula asal. Ni formula asal lah. Formula asal bagi J-drift yang kamu tengok tadi ni, J-drift sama dengan E kurungan P mu P plus dengan N mu N darabkan dengan E electric field. Dan kamu boleh buat abaikan minority punya part. Ya, maksud dia kita nak buang bahagian yang melibatkan minority. Maksud ni nilai bagi minority ni kita boleh buang daripada calculation. Sebab nilai ni terlampau kecil. Kau tengok value bagi P0 ni kalau compare dengan N0, nilai ni terlampau kecil. Kalau kita masukkan dalam calculation pun dia akan bagi nilai yang sangat sedikit beza dia. Maksudnya value dia tak lari jauh daripada 136 ni. Kalau kita calculate mungkin 136 point something lah, kecil-kecil punya value kan. So dia kamu boleh abaikan kalau kata kita punya material N-type, kamu boleh abaikan P-type. Kalau material kamu P-type, kamu boleh abaikan bahagian melibatkan N-type. Faham tak ni bahagian ni? Untuk neglect. Kalau tak mau abaikan, calculate macam biasa. Kira semua. Tak payah nak neglect apa. Faham tak? Kelas. Boleh faham ni? Maksud dia untuk neglect ni option. Nak kalau nak buat neglected kamu buatlah, tak mau buat calculate macam biasa aje. Masukkan semua value lah, tapi jawapan dia still hampir dengan nilai yang sama ni. So dia nak neglect tengok material kamu dulu. ND besar ke NA besar? Kalau ND besar, N type. So kamu boleh neglect bahagian P type. Sebab value dia sangat kecil. Even kita kira kita tambah dengan nilai N pun dia tak effect pada value sebenar dia. Okay. So yang ni kalau tengok dalam ni, saya neglect bahagian P. Maksud dia kita ambil formula, kita buang bahagian P, mu P ni kita buang. So akan jadi formula yang kita dah abaikan bahagian yang melibatkan P. So kita akan tinggal E mu N ND dengan E. E mu N ND dan juga E lah. ND ni mewakili N0 lah. Nilai yang kita cari tadi ni. Satu nilai yang diberi dalam soalan tu. Faham? Kau tengok balik ni, kita refer dekat sini ni. ND sama dengan ND sama dengan N0 ni. So actually yang ni kamu tulis sebagai N pun boleh, tulis sebagai ND pun boleh. Okay, faham lah? Mana nak dapat nilai ND ni? E mu N N E lah. Okay. So masukkan semua value. Nilai E adalah nilai charge 1.6 kali 10 kosar 19. Nilai bagi mu N kelincahan pembawa 8500. Nilai bagi ND dalam soalan dah bagi dah kepekatan dia, 1 kali 10 kosar 16. E nilai adalah nilai bagi E 10. So masukkan value 10. Dan value last yang kamu dapat adalah 136 M per sentimeter persegi. Boleh faham tak? Macam mana nak cari drift current density, ketempatan arus hanyutan daripada soalan yang macam ni lah, contoh soalan yang macam ni. Faham tak ni? Example ni okey tak? Kelas? Sir? Boleh faham tak ni example ni? Okey tak? Boleh lah. Boleh lah. Okay, so simple je. Alright, kita tengok next. Exercise. Okay, ni exercise ni kamu kena cuba. Nanti cuba buat lah.
Okay, drift current density ni soalan yang sama lah. Kita tengok lah. Drift current density of J drift. Soalan ni dia bagi total J drift. Dia bagi total drift current density. Dan dia, soalan minta cari impurity doping. Dia terbalik. Bukan kita nak cari J drift. J drift dah diberi dalam soalan. Kita nak cari nilai N tu. Sama ada NA ataupun ND. So macam mana kita nak tahu nilai apa yang nak cari, NA ataupun ND? So kena refer dekat soalan lah. J drift current density, dia bagi J drift 75 M per centimeter persegi. Ni total J drift yang kita cari dalam example 1 tadi tu. Okay, total J drift is required in P type. Ya, dia bagi dalam soalan dah P type. So apa maklumat yang kamu ada kat sini bila bagi P type? Kita ada maklumat apa? Kita ada maklumat NA lagi besar pada ND tu. NA lagi besar daripada ND. So make sure kamu clear N type P type ni. Maksud dia majority. Tengok kat sini mana majority. Mana majority? NA ke ND? Which one is majority? Majority career class. Mana satu majority daripada sini? NA. NA lah. NA lagi besar. Yang mana besar majority lah. This one is majority. ND is minority. So yang ni yang kita boleh abaikan tadi. Bahagian yang kamu nak abai yang nak diglit adalah bahagian ND. Ingat ah, NA refer kepada P type. ND refer kepada N type ah. Kepada suhu 300 Kelvin device when electric field, dia bagi nilai bagi electric field adalah 120 volt per cm. Determine required impurity doping concentration. Dia suruh kita cari nilai konsentrasi untuk atom asing ni, impurity doping concentration to achieve the spec. Tapi dia tak maklum, minta kamu cari NA ataupun ND. Kamu kena decide sendiri. Faham? Dia minta cari impurity doping concentration. Tapi dia tak maklum pun nak cari NA atau ND. Faham? Tengok kat sini lah P-type. So kamu tahu dalam impurity doping ni ada dua je, satu NA, satu ND. Tengok daripada P-type kita tahu NA lagi besar pada ND. So soalan minta kamu cari nilai bagi NA bukan ND ya. Alright, then maklumat lain yang kita ada adalah nilai bagi kelincahan pembawa lah ni, mu N dan juga mu P lah. Ni actually kalau tak bagi pun kamu refer material apa, silicon 300 Kelvin. So cari dalam appendix berapa nilai bagi mu N, berapa nilai bagi mu P. Kalau dia tak bagilah, kalau bagi tak apa, kamu pakai direct. Kalau tak bagi, refer dekat dalam appendix. Faham? Okay. So untuk solution, note that NA is more than ND sebab P type. So kita tahu maklumat yang kita dapat adalah P type lah. Sebab doktor ND, NA lagi besar pada ND. So NA sama dengan P naught. Ingat lah, NA sama dengan P naught, ND sama dengan N naught. Jangan salah pula. Lagi kamu buat NA sama dengan N naught pula. NA merujuk kepada hole. Hole refer kepada hole concentration lah. Jangan buat NA sama dengan N naught pula. NA sama dengan N naught. ND sama dengan P N naught. Okay. NI refer dekat dalam appendix. Berapa nilai bagi NI yang ada dalam appendix? Nilai bagi NI. Tengok balik nilai bagi NI yang ada dekat appendix. Okay, formula. Ini table ni daripada appendix lah actually ni. Silicon, nilai untuk mu N, nilai bagi mu P. Okay, ni dah ada fix punya value lah kalau kamu tengok. Nilai adalah fix. Okay, silicon refer dekat mu N, mu P. Gallium arsenide 8500. So yang ni lagi laju lah actually. Gallium arsenide lagi laju, 8500. Electron move lagi laju.
Jadi nilai bagi mu n adalah lebih laju lah. Value dia mesti lagi besar daripada mu p sebab elektron bergerak lagi laju daripada hole. Okay, so formula yang kita ada sekarang ni adalah standard formula lah. Cuma kamu nak tengok bahagian yang kita nak neglect je. Neglect tak neglect tak ada masalah. Kamu tak mau neglect, calculate je. Right? Faham eh? Okay, sekarang ni daripada formula ni kamu kena olah balik. Kena olah balik untuk dapatkan nilai bagi nilai bagi P lah yang kita nak cari. Dekat sini kita nak cari nilai bagi nilai bagi P ya, P not NA lah kita nak cari NA ni. Jadi kita nak cari value yang ada pada bahagian ni, bahagian yang melibatkan P ni. P kan kita letak ni sebagai NA ni, benda yang sama lah. Nampak lah NA sama dengan P not. So kamu nak cari NA lah actually ya. Kita cari NA. Okay, so daripada formula ni just buat matematik punya solution lah. Masukkan semua value, J drift masukkan, E masukkan value, mu P masukkan value, E masukkan value, tinggal NA saja. Faham? Faham ke? Okay, dapatkan nilai bagi NA. Okay, saya bagi masa 2 minit untuk kamu calculate. Cuba dapatkan value ni. Boleh tak? Cuba. Lagi 11.57. Ya, on balik. Kelas, sambung balik. So, dah cuba dah. Ha? Dah cuba klik tak? Dah. So, yang depan tu constant kan? Apa? E yang kat depan tu. Ah, itu nilai bagi charge E, E ataupun Q. Tengok dalam appendix pada 1.6. Ah, appendix kan? Ah, okey okey. Ha, 1.6 kali 10 kuasa 19. Nilai charge tu, charge, ha? So boleh buat kot yang ni simple lah. Boleh dapatkan value tu? Kelas, kamu ke klik dapat tak jawapan? Kelas? Apalah, nanti kamu cubalah ya. Jadi, kamu cuba pula. Cuba semula lah nanti. Masa free nanti, cuba buat balik. Okay. Masuk. Seterusnya. Ini bahagian yang sama jugalah. Ini cuma dia ada. Theoretical punya part lah, bahagian dari current density ya. Jadi kita dah belajar dah formula yang tadi tu. Yang ni dia ada detail sikit lah. Okay, kita tengok. Drift current density, so kalau tengok sini okay. Observe that tag use E instead of Q as a symbol for unit of charge. Ya, E ataupun Q ni, salah satu ni sama yang benda yang sama ni. Untuk nilai bagi E dan Q tu benda yang sama lah. Charge tadi 1.6 kali 10 kuasa 19. Drift current density, J drift sama dengan rho VD, yang mana nilai apa drift current density due to hole. Charge density adalah rho. Rho sama dengan EP ataupun QP lah. Q, E ataupun Q, E, P ataupun Q, P. Okay, then untuk drift velocity of hole, VDP lah. Cuma VDP sama dengan mu E,
kita kerincian pembawa darabkan dengan nilai bagi medan elektrik lah. Current density due to hole, so ini formula yang boleh diterbitkan daripada ni lah maklumat yang ada kat atas ni, tengok JP drift. So dia dari segi penulisan tu kamu tu boleh tulis JP drift ataupun JN drift lah. Kalau JP drift sama dengan EP mu PE. Kalau JN drift is EN mu NE. So yang ni adalah current density due to hole. Ini untuk hole. Kalau elektron, current density due to electron, JN drift sama dengan E mu EN mu N E lah. So, ni tengok boleh lah benda yang sebelum ni juga. Okay, so untuk mobility effect ni yang sebenarnya ada bahagian menyebabkan mobility effect. Jadi bahagian mobility effect ni, ini kamu ambil sebagai knowledge lah, sebab dia tak banyak cover lah actually dalam soalan-soalan test atau proposal, dia tak banyak cover bahagian yang melibatkan mobility effect. So kita ambil knowledge lah, maksudnya kamu at least kamu tahulah dari segi mobility effect. Okay. So kita tengok yang ni, electron in semiconductor have 3 degree of freedom, they can move in 3D space. Actually dari segi pergerakan elektron ni bukan dalam faksi X dan Y saja, so melibatkan faksi X, Y dan Z lah, 3D ya. Okay, E elektron is given by, so yang ni untuk kita nak tengok dari sudut mobility effect lah. So okay, E sama dengan setengah MN, VTH pasal 2 sama dengan 32 KT. For the theorem for equipartition of energy, half KT unit energy per degree of freedom. So untuk MN adalah effective mass of electron, VTH adalah average thermal velocity bagi mana nilai adalah 10.07 cm per second pada T300 Kelvin lah nilai bagi standardnya average thermal velocity. So yang ni formula ni actually kita ambil sebagai knowledge eh. So kamu at least kamu tahu juga lah. Okay, if electron in semiconductor moving rapidly in all direction, electron in semiconductor moving rapidly in all direction, where thermal motion of individual electron may be visualized as a succession of random scattering center as shown in figure A. So kamu tengok dalam gambar rajah A ni, ini adalah pergerakan secara random bagi satu elektron lah. Jadi punya movement dia boleh move secara random, secara rawak. Kamu tengok dari step 1 sampai step 6 tu, dia boleh jadi any direction. Okay, dari segi arah dia, ini adalah random punya motion lah. Okay, dalam pergerakan elektron ni sebenarnya kita boleh measure juga dari segi dia punya mean free path dan juga mean free time. Maksudnya kita boleh dapat maklumat berkaitan dengan pergerakan ataupun pelanggaran bagi atom. Ya, kita ada belajar yang kemarinnya melibatkan scattering punya part tu, kamu faham ada pelanggaran dengan atom yang melibatkan atom lattice dan juga atom impurity lah, okey, atom benda asing. Okay, so untuk mean free path, yang ni mean free path, yang ni adalah purata, jarak purata di antara pelanggaran lah. Jadi yang ni jarak purata antara pelanggaran lah. Untuk mean free time, tau C eh. TC ni adalah tau. Kita panggil dalam bahasa dia tau lah. Tau C. Ataupun TC ikut lah. Kamu nak sebut apa kan. Tapi ni bukan T. Ini adalah simbol untuk tau. Untuk ni lah, untuk free time ni. Mean free time kita pakai simbol tau ni. Tau C eh.
average time between collision, maksudnya yang ni adalah purata bagi pelanggaran di di antara purata masa di antara pelanggaran lah. Okay, for typical mean free pass normally actually in between 10 kuasa negatif 5. Okay, ini 10 kuasa negatif 15, BTS 10 kuasa 15 second. Ini yang yang typical punya value lah. Okay, so kita tengok next ya. Okay. Okay, next, when small electric E is applied to a semiconductor sample, each electron will experience a force. Actually, bila bila wujudnya satu electric field E, dia akan ada force lah. Dia akan ada force. Jadi tengok daripada bahagian awal kita belajar F sama dengan E semua itu melibatkan ada daya lah, ada daya lah. F sama dengan E. Tengok balik dalam nota yang part 1 yang kita belajar tu. Okay, so each electron will experience a force minus QE from the field and accelerate along the field in opposition direction during the time between collision. Jadi akan wujud satu daya lah. Dan kejutan dalam arah yang bertentangan, maksudnya dalam arah yang bertentangan, right, then during the time between collision, additional thermal velocity component will be superimposed upon the thermal motion of electron. This additional component called drift velocity. The net displacement of electron is in opposite direction of applied field. Kita tengok gambaran ni lah, gambaran yang dari segi pergerakan elektron tu sendiri lah. So yang ni kamu tengok ada movement of elektron lah, actually daripada step point 1 sampai point point 6 lah. Dia punya motion, motion dia step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini arah elektron, arah hole bertentangan lah. Okay, arah hole bertentangan dan arah bagi electric field, electric field should be bertentangan dengan elektron. So dia kalau kamu tengok this one, electron move is arah sini lah, ke arah, arah ke sana untuk untuk elektron kan. So movement untuk electric field adalah bertentangan arah, termasuk dengan hole lah, hole berlawanan arah dengan elektron lah. Combined motion due to random thermal motion and applied electric field. Dia nak kamu faham yang ni arah bagi electric field actually adalah bertentangan arah dengan arah elektron. Okay. So yang ni, so kita compare lah in between untuk keadaan yang melibatkan tanpa electric field dan juga dengan electric field. This one untuk E kosong lah, without electric field. Tadi kita pakai E kan. So dia kamu tengok yang dalam soalan yang kamu buat tadi E, kamu pakai E. So sama lah ni lah. So ini dia pakai macam, so this one is should be electric field lah. Okay, yang ni dalam keadaan without lah, maksudnya tak ada, tak ada electric field, tak ada arah, random motion saja. So bila kita bagi supply, dia ada electric field, dia akan wujud satu arah lah, satu arah. Okay, kalau tengok yang ni without, ni with, with electric field. Okay, ini kosong lah electric field. So bila ada dia punya motion untuk elektron from this point to this point lah, cuma dari segi pergerakan dia tu bukan dalam satu
bukan dalam satu pergerakan yang direct kepada position ni lah. So dia kena ada movement yang berlaku collision jugalah. So dia ada pelanggaran dengan atom kekisi dan juga atom benda asing tu. Okay. Bukan one direction dia kena point satu kepada point enam ni. Alright. So untuk random motion of carrier without applied field, no net carrier displacement. So dia tak ada total carrier displacement lah yang ni. Dia tak ada E yang kita tak apply lagi. Random thermal velocity VTH. So ini formula yang tadi lah. Jadi dalam keadaan yang tak ada electric field, standard value untuk thermal velocity setengah MN VTH 02 sama dengan 3.2 KT sama dengan nilai bagi inilah 6.22 45 kali 10 kuasa negatif 21 joule. Ini untuk random motion as well as a net movement along the direction of field. Net carrier displacement and just net velocity along the along the field, the velocity is called drift velocity, which is give drift current. So yang ni wujud drift velocity lah. Dia dah ada apa kelajuan hanyutan velocity ya, kelajuan velocity. So bila ada drift velocity akan ada drift current lah. This one baru wujud current. This one no current lah. Without any supply, tak ada E, dia tak ada current. So bila kita bagi supply akan wujud E dan akan menyebabkan berlakunya pergerakan carrier lah, elektron akan move lah. Right, next is electron mobility ya. As a charged particle accelerate, the velocity increase and then it suddenly collide with a vibration atom and lose the gain velocity. Jadi bila charge ni pembawa lah, pembawa ni bergerak dan berlaku pecutan, velocity akan bertambah. So sampai satu tahap dia akan berlanggar dengan atom lah, vibrating atom. So ini merujuk kepada atom kekisi lah. And then it suddenly collide with, collide ni berlanggar dengan vibrating atom. Maksud dia dengan atom kekisi yang ada dalam struktur dan akan hilang dari segi velocity, dia akan lose. Okay. Tingkat awal laju lah, bila ada berlanggar dia akan slow balik. Dia akan hilang dari segi drift velocity, dia punya apa, kelajuan charge lah. Okay. Particle will again begin to accelerate and gain energy until it involved in scattering process. Prove out this process, the particle will gain average drift velocity. So dalam step untuk melengkapkan dia punya apa proses pelanggaran between vibrating atom ni, kita boleh dapat maklumat dari segi average drift velocity lah ni. Dia kelajuan hanyutan purata. Yang ni kita tengok drift velocity Vn by equating the momentum force multiplied by time applied to an electron during the free flight between collision to the momentum gained by electron in the same period. Okay, so yang ni kita tengok ada dua keadaan lah, mana momentum applied to electron. Satu lagi adalah momentum gain by electron. So yang ni untuk yang applied-nya minus Q E tau C untuk momentum gain by electron is MNVN. Okay. Nantilah yang ni, this one is charge lah. E adalah charge lah. This one is charge lah. Drift, electron drift velocity Vn. This one kita Vn ni nilai bagi drift velocity ni sama dengan minus mu n darab e. Simple dia kalau tengok ni, minus dia punya value bagi kelincahan pembawa, kita darabkan dengan medan elektrik untuk kelajuan, nilai kelajuan. Whole drift
velocity VP ya. This one EVN, this one EVP. Sama dengan mu P darab dengan E. Dan ini darabkan dengan kelincahan pembawa untuk elektron, kelincahan pembawa untuk hole. Ya. Hole mobility, electron mobility ya. The proportional factor electric electron mobility is written. So yang ni kita simplify dia punya formula untuk dapatkan value bagi electron mobility. So dia nilai bagi mu ni kita boleh dapatkan juga. Tak mestinya dapat daripada table. Kita boleh dapat maklumat daripada sumber lain lah. Tak mestinya kamu just take value yang ada daripada appendix. So kamu boleh tahu juga cara untuk calculate bagi nilai bagi velocity, bagi mobility ya, electron mobility ataupun hole mobility lah, mu n ataupun mu p. So mu n sama dengan q tau c over nn. So dia simplify boleh, ada formula yang ada lah ni. Kamu tengok boleh lah ada formula yang ada ni. Dia akan dapat mu n sama dengan q tau c over mn. Okay, mobility is related directly to mean free time between collision determined by various scattering mechanism. So kaitan dia adalah mean free time. Kita tengok dia ada dua benda, mean free time dengan mean free path. Kan? Yang tadi kita tengok awal tadi mean free time, mean free path. Jadi ha ni, satu adalah mean free path, satu lagi adalah mean free time tau C ni. So dia mobility dia berkaitan dengan mean free time lah between collision ya. Mean free time between collision maksud dia purata masa di antara pelanggaran determined by the various scattering mechanism. Okay, two most important mechanism. Kita ada dua jenis scattering lah. Kamu belajar yang peringkat awal masa introduction adalah scattering mechanism. Tapi dalam scattering mechanism itu sendiri dia ada dua jenis, dua kategori scattering. Satu adalah lattice, satu lagi adalah impurity. Okay, lattice scattering dan juga impurity scattering. Dua-dua melibatkan atom, tapi satu atom lattice, atom asal dia, atom struktur. Kalau kata silicon, atom silicon lah. Yang kedua adalah impurity scattering. This one is pelanggaran yang melibatkan atom-atom daripada dopant asing, bukan dopant asal, dopant yang ditambah. This one is impurity lah. Tapi kita tengok lattice scattering result from thermal vibration of the lattice atom at any temperature T more than 0 Kelvin become dominant at high temperature. Mobility decrease with increasing temperature. So, kelajuan akan berkurang dengan pertambahan suhu. Maksudnya effect of temperature ni akan bagi kesan kepada mobility juga lah. Kita punya ni tak boleh panas. Kita punya elektronik punya part lah kalau panas dia dah tak efisien kan. Theoretically mobility due to the lattice scattering, this one is mu L. Yeah, this one is mu L untuk lattice scattering. Mobility due to lattice scattering. Yang ni kita label sebagai mu L lah. Maksud dia pergerakan yang disebabkan oleh pelanggaran lattice lah. Dia berkurang. Ini dia punya proportional dia, kadaran dia berkurang pada kadar T minus 3 per 2 lah. Ini proportion to T 3 over 2 lah. Yang kedua adalah impurity ya. Impurity scattering result when charge carrier travel past result when charge carrier travel past an ionized doping
impurity sama ada donor ataupun acceptor lah. It depend on column force interaction. Impurity scattering depend on total concentration of ionization impurities. So yang ni actually adalah merujuk kepada impurity lah. Impurity punya atom. So dia punya total concentration of ionization impurities, so the sum of positive and negative charge ion become less significant at higher temperature. So sama efek dia dua-dua ni, bila temperature bertambah dia akan slow dia punya speed. Okay, probability of collision taking place in unit time 1 over tau C. Kebarangkalian untuk berlaku pelanggaran dalam satu unit masa. So yang ni lah, this one is 1 over tau C ni. Dalam ni 1 over tau C ya. Dan kamu boleh tulis dalam bentuk formula juga lah untuk dapatkan kebarangkalian untuk pelanggaran ya. 1 over tau C sama dengan 1 over tau C untuk lattice plus dengan 1 over tau C impurity. So ada dua lah value kat sini, adalah untuk yang lattice scattering satu, satu lagi adalah impurity scattering. Ataupun kita boleh tulis sebagai 1 over mu sama dengan 1 over mu L plus dengan 1 over mu I. So one merujuk kepada L ni untuk lattice lah dan I untuk impurity ya. So kita tengok note ni, lattice scattering mobility. Dan juga impurity scattering mobility lah untuk mu I ya. Okay, temperature dependent of mobility. So kalau kita faham dari ini, mobility dia akan berkurang, akan decrease dengan pertambahan suhu. So kita tengok mana suhu, mana mobility dekat dalam graf ni. Dalam graf ni, this one is mobility. Ini mobility bertambah, mobility bertambah. Yang bawah adalah suhu, suhu bertambah. So kalau yang kita faham efek dia dengan suhu ni, bila suhu bertambah, mobility akan berkurang. So betul lah, maksudnya yang ni dari segi experimental punya value lah, dia orang dah buat ada rujukan yang awal, tingkat awal ni. So kita tahu dari segi nilai bagi mobility ni akan decrease bila ada pertambahan suhu. Okay, daripada nilai 100 kepada 1000, kamu tengok nilai mobility dah turun. Lagi tambah suhu lagi turun. Ini nilai yang turun lah. Cuma dari segi nilai tu, dia bergantung kepada kita punya doping proses juga. Sama ada heavily dope ataupun light dope lah. Light dope ni kita implant secara ringan, dia tak banyak impurity tu. Atom impurity dalam kita punya struktur sikit lah kalau light. Okay, kalau heavy ni banyak atom impurity dalam struktur tu. Heavy light, heavy dope. Heavy dope ni maksud dia nilai bagi mobility dia lagi rendah berbanding dengan light dope. Kalau light dope lagi laju, tapi cepat bagi efek dengan perubahan suhu lah, dia cepat turun. Value dia cepat terkesan dengan nilai perubahan suhu. Karena kalau heavily dope ni, dia macam tak ada perubahan sangat lah, perubahan kecil je terhadap suhu. Okay, tapi nilai dia tak, nilai mobility dia agak rendah lah untuk heavily dope. 10 kuasa 2, this one is 10 kuasa 3 hingga 10 kuasa 4 ya. Okay, likely dope, contoh 10 kuasa 14, lattice scattering dominate and mobility decrease as the temperature increase. So yang ni dalam keadaan likely dope, lattice scattering yang akan dominate struktur. So dia pelanggaran lattice lah, atom lattice, atom kekisi, atom asal struktur tu. Itu yang dominate lah sebab atom asing tak banyak. So dominate adalah lattice scattering lah.
Dan mobility decrease as temperature increase. Okay, so mobility ni berkurang dengan pertambahan suhu. Heavily doped 10.19 lah, contoh. Low temperature impurity scattering is the most prominent. So dalam keadaan suhu yang rendah, actually impurity scattering yang banyak berlaku lah. Mobility is increased as the temperature decrease. So mobility ni bertambah. Bila suhu bertambah, mobility bertambah, nampak lah. Dia naik lah sikit kan, ada perubahan sikit ni. Daripada level yang rendah ni, mobility ada naik sikit dan turun balik. Nampak? Ada perubahan nilai dengan heavily doped lah. For a given temperature, mobility decrease with increasing impurity concentration due to enhanced impurity scattering. Ini okay, next is doping dependent of mobility. So yang ni kita nak tengok daripada sudut kita buat proses doping ni, maksudnya proses sama ada proses diffusion ataupun implantation yang proses lah. Proses kamu masukkan bahan asing tu. Maksudnya dopingnya level, kalau doping level tinggi apa jadi? Doping level rendah apa jadi? Kesan dia kepada kelajuan pembawa tu sendiri lah. Okay. Alright. Okay. Mobility reach maximum value at low impurity. Maksudnya kelajuan bagi charge ni adalah maksimum pada impurity yang rendah. So kalau tengok daripada graf, value ni, this one is mobility lah, mobility value ni increase pada bahagian ni lah. Okay, so increase all mobilities arah ni ya, arah ni, dan this one is value untuk concentration. Maksudnya kepekatan bagi atom doping tu sendiri, sama ada heavily ataupun low, lightly dope lah. So this one, terbalik 10.14. Okay, patutnya arah ni lah, increasing daripada arah atas ke bawah lah. 10.14, 10.19, this one is heavily dope. Bagian bawah semua heavily dope, atas adalah lightly dope. So effect ni kepada mobility, kita nak tengok ini in term of mobility effect dengan doping concentration lah, impurity ya. So mobility reach maximum value at low impurity. Low impurity bahagian ni semua maximum value. Ini semua maximum ni value. Kita tengok value dia. Maksudnya maximum lah, paling tinggi sekali pada keadaan low impurity lah, maksudnya low impurity. Bahagian impurity lebih kurang 10.14 ni lightly dope kan, lightly dope. So semua maximum lah ni, semua point yang melibatkan maximum point, maximum point. Okay. Dalam gambar ni kita ada gallium arsenide, germanium dan juga silicon yang part lah. Semua yang ni kita compare between tiga material ni. Kita tengok actually semua at maximum value lah, maximum value of mobility ya. The mobility reach maximum value at low impurity concentration corresponding to the lattice scattering limitation. Okay. So bila low impurity, lattice scattering ada limitation lah, this one. Okay. Lattice scattering limitation lah. Both electron and hole mobility decrease with increasing impurity. Mobility akan berkurang dengan pertambahan doping. Maksudnya bila tambah doping level highly dope dengan lowly lightly dope, dia akan berkurang. Nampak ni dia punya speed dah kurang, mobility dah menurun lah value lah. Mobility of electron is greater than hole due to the smaller effective mass of electron.
Jadi memang movement elektron adalah lebih laju. Kalau kita nak compare elektron dengan hole, elektron tu lagi lajulah daripada hole ya. Ini example lah, maksudnya example yang melibatkan mean free time dengan mean free pass. Calculate the mean free time and mean free pass of electron having mobility. So yang ni dia bagi dalam soalan, kita nak cari ada punya mean free time dengan mean free pass. Elektron maklumat yang kita ada adalah electron mobility 1000 centimeter persegi over C, VS pada T300 Kelvin. Every MN 0.26 M0 sama dengan 0.91 kali 10 kuasa negatif 30 kg. This one is mass lah, level mass lah. Then Q sama dengan 1.6 kali 10 kuasa 19 BTH 10.07 cm per second. Untuk dapatkan mean free time tau C, kita pakai formula yang melibatkan mu n sama dengan Q tau C over m n. Kita masukkan semua value yang ada lah, maklumat yang kita ada. Kita ada value Q tau C sama dengan bahagikan dengan m n, rujuk dekat bahagian ni lah. Ini formula dia. Q tau C sama dengan MN, dan tau C sama dengan, jadi kamu ubah lah ni, ubah supaya dapatkan calculation yang melibatkan tau C. Dan ini naik atas, Q turun bawah lah. Mu N, MN bagi dengan Q. Okay, then masukkan value lah. Mu N 1000, tadi MN sama dengan 0.26 M0. So masukkan value ni untuk calculate lah, 0.26 kali dengan value bagi M0. Okay, then bahagikan dengan nilai charge. So kita akan dapat nilai bagi mean free time adalah 1.4 kali 10 kuasa negatif 13 second. Ni adalah purata masa between collision, maksudnya di antara pelanggaran between dia punya atom struktur lah. Okay, mean free time tau C sama dengan 1.48 kali 10 kuasa negatif 13 second, sama dengan 0.148 pico second lah. Tengok balik unit pico 10 kuasa berapa, so kamu simplify lah value dia. Okay, untuk mean free pass yang ni, see this one is label sebagai I lah. Okay, I sama dengan VTH darabkan dengan tau C. Dapat masukkan nilai bagi VTH darabkan dengan nilai tau C yang kita baru dapat. Kita akan dapat ini actually adalah L lah, bukan I ni, dia macam L tapi dia macam I tapi actually adalah L lah, huruf kecil L. Dia kurang macam length lah ha. Yang pipah dia punya laluannya. So kita dapat 14.8 nanometer. Okay, 1.48 nanometer. So dua maklumat ni kita dah boleh dapat daripada contoh soalan ni lah. Okay, yang ni saya tak banyak tanya lah. Even dalam test, dalam final pun saya jarang tanya melibatkan bahagian yang melibatkan apa inilah mobility effect ni. Ini more knowledge punya part. Alright, mobility, conductivity dengan resistivity. Kita break isyak lah 5 minit, sekejap saya sambung balik. Di kelas, sambung balik lah. Ada 10 minit lagi.
So next part kita tengok conductivity dengan resistivity ya. Di bahagian yang seterusnya. Okay, untuk conductivity dan resistivity, ini banyak theoretical punya part lah. Bahagian yang melibatkan teori. Okay, consider conduction in homogeneous semiconductor material, assume that contact are ohmic. Thus, there are negligible voltage drop at each contact. So, actually yang ni akan discuss ohmic part ni dalam chapter yang lain lah. Okay, when electric field is applied to semiconductor, electron will experience a force. Okay, minus QE, actually adalah merujuk pada force lah. Gradient of electron potential, U sama dengan minus DEC over DX. Yang ni gambar rajah yang menunjukkan dua keadaan, yang mana dengan electric field, satu lagi tanpa electric field. So kamu kena faham juga with dengan without bias condition. At thermal equilibrium normally dia punya dia tak ada beza upaya lah, okay. Dalam keadaan no electric field, dia tak ada supply, kita tak boleh supply. So gambar rajah yang berujuk kat sini ni berujuk dalam keadaan no bias lah, this one no bias lah. E sama dengan kosong, okay, E sama dengan kosong. Dia punya efek, kalau kamu rujuk balik dekat energy band level, jadi dia tak ada sebarang perubahan lah, okay. Kekal pada keadaan yang asal. Tapi bila kita bagi bias, bila ada bias, wujudnya apa, medan elektrik E, akan berlaku pesongan pada kita punya energy band kita akan berlaku pesongan. Kita tengok ni dalam keadaan asal macam ni, dia akan terpesong ke arah bawah ni macam ni. This one is QV, actually adalah beza upaya lah. Okay, under bias condition. This one is electron move, this one is hole move. Okay, this one EV kan, the hole, this one is electron. Tapi dalam keadaan yang tak sama lah ni, kalau tengok ni keadaan normal, thermal equilibrium, this one bila ada bias, dia akan terpesong. So dia level of energy ni pun dah berlaku perubahan. Bila titik asal ni, dia dah turun pada satu level. Semua sama lah, dia selari ya, garis dia semua selari. Level terpesong, every level, EC, EV, EI dan juga EF level. Semua level apa, berlaku pesongan lah. So kalau sini kalau tengok measurement actually untuk beza upaya QV ya. Berapa jauh dia punya pesongan dia ni, kita panggil QV lah. This one is beza upaya. Okay, recall that the bottom of EC corresponding to the potential energy of electron. In the gradient potential energy, we can use any part of the Venn diagram that is parallel to EV. Okay, yang mana EV, EF, EI dan juga VB lah. It's convenient to use intrinsic EI because we consider PN junction from potential equation. Actually ini untuk potential energy equation lah. E sama dengan minus D, yang ni simbol lah, macam W tu, dWi over dx. Okay, yang mana untuk W ni adalah electrostatic potential, sama dengan EI over, minus EI over Q lah. This one untuk electrostatic potential. Show relationship between electrostatic potential and potential energy of electron. So kita nak tengok dua-dua saling hubungan antara electrostatic potential dengan potential energy lah. Between E dengan dengan W lah.
Alright, so from figure B, under bias condition, electron move to the right side. Okay, under bias condition, electron move to the right side. Okay, electron move to the right side lah. Ini bergerak ke arah kanan lah, elektron. So, dia move arah kanan lah. So, movement of electron actually ke arah ni lah. Okay, kinetic energy corresponding to the distance from the band edge. When the electron goes undergoes a collision, it lost some of its kinetic energy. Yang peringkat awal tadi kita dah tengok lah, bila berlaku pelanggaran dia lama-lama dia akan lost energy lah. Okay, dia akan kurang dia punya tenaga. It lost some of all its kinetic energy to the lattice and dropped toward the thermal equilibrium position. After the electron lost some of all kinetic energy, it will begin to move toward the right, and the same process repeat many times. Conduction hold in similar manner but opposite direction. So hold ni sama lah, marah dia bertentangan lah. This one is hold punya movement. This one is electron lah, electron hold lah. Okay, transport of carrier under influence of electric field if drift current. Ni yang ni kita tengok gambaran daripada drift current lah, tapi dalam keadaan bias. Dalam keadaan bias, apa yang berlaku pada dia punya energy band. Okay. Okay, untuk conductivity dengan resistivity, jadi kita ada formula untuk calculate nilai bagi conductivity dengan resistivity. So yang ni formula asal dia J drift. Untuk conductivity yang ni adalah sigma punya nilai, simbol lah, sigma. Sigma sama dengan E P mu P tambah dengan N mu N. Actually value bagi this one is conductivity ya. Tak termasuk dengan medan elektrik. So ni kamu boleh samakan dengan nilai bagi sigma E ya. Okay, ni sigma E ni nampak. Sigma sama dengan semua value yang ada ni. This one is sigma. Sigma E ya, sama dengan sigma E. E sigma sama dengan E P mu P tambah dengan N mu N lah. Dia punya unit adalah ohm centimeter minus 1. Untuk resistivity adalah 1 over sigma. Maksud dia keberintangan. This one is kekonduksian, this one is keberintangan. 1 over sigma, 1 over E P mu P plus N mu N. Intrinsic concentration, ini untuk different case lah. Maksudnya kalau bagi case yang melibatkan intrinsic semiconductor, ini dalam keadaan yang sama balance lah. Maksudnya intrinsic ni balance antara P dengan N. So kita boleh tulis sebagai E P mu P plus N mu N ataupun E N I. Actually N I sama dengan P sama dengan N lah. Ha? Dia sama dengan P sama dengan N. Tengok balik peringkat awal yang kita belajar intrinsic. Kalau case untuk N type semiconductor, maksud dia bahan N lebih lah. E P mu P tambah N mu N, kita boleh andaikan E N mu N. Kamu boleh abaikan bahagian yang melibatkan P. Kalau P semiconductor, kita boleh abaikan bahagian yang melibatkan N. E P mu P sama dengan E N A mu P. Okay, so yang ni untuk different case lah, different case. Maksud dia bagi keadaan intrinsic, NP type dan N type dan juga P type lah. Resistivity versus impurity concentration. So kamu tengok dari segi resistivity akan berkurang dengan pertambahan doping. Lagi pekat, lagi kurang dia punya nilai resistivity, akan berkurang lah. Okay.
Embedded scattering affecting mobility. So untuk scattering ni dia ada pesan kata mobility lah, embedded scattering. Okay, drift velocity versus electric field. So this one is drift velocity, kelajuan ya, versus dengan electric field, medan elektrik. Bila bertambahnya nilai bagi medan elektrik, lagi kuat bias, lagi tinggi dia punya bias, lagi meningkat dia punya kelajuan. Kelajuan lagi meningkat lah. At low electric field, VD increase linearly with applied E, slope, mobility. At high electric field, VD saturate. So pada satu peringkat, kalau kamu tengok ni, dia dah start saturate lah. Saturate ni maksud dia dia malar. Dalam satu keadaan dia akan start malar. This one is constant value. Constant pada satu nilai high electric field lah, dia kan, dia akan stop meningkat, dia akan jadi nilai constant malah. Okay, next is ke satu dah. Last kita tengok example ni lah, then kita akan stop lah. Okay, example 3, ada dua example lah. Ni saya sambung lah minggu depan lah. Minggu depan kita sambung bahagian example ni dan akan masuk pada bahagian drift carrier division. Ini dah habis dah cover bahagian yang melibatkan drift carrier. Dah masuk bahagian division carrier pula.